Okay, hari ni nak kasar Rina nak buat sandwich yang berkhasiat. Okay, lepas tu dah siap potong letak kat situ. Dah siap potong timun. Eh apa tomato letak kat situ. Okay. Okay, potong timun. Barang-barang kita hari ini adalah jejari ketam, telur, timun, tomato dan roti. Kita hancurkan jejari ketam dan telur ke dalam coklat. Telur lagi. Penuh-penuh sikit. Okey, kita hancurkan dia. Tuangkan ke dalam mangkuk. Untuk membuat sandwich, kita mesti meletakkan tomato dan timun. Kemudian letakkan sedikit telur dan ketan telah dihancurkan. Kemudian letakkan sedikit cheese. Dan sedikit sos. Kemudian kita tindihkan. Bentuk segi. Bentuk segi tiga. Susun ke dalam piring dan hiaskan dengan sayur-sayuran. Sayur-sayuran yang berkhasiat supaya tubuh badan kita sihat. Nah, resipi sandwich saya. Bye.